Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini pemirsa, saya ingin memperlihatkan bagaimana cara mengasah pisau. Ini bisa dikatakan masih pisau baru ya. Dan ini masih sangat tumpul ya pemirsa, sangat tumpul. Dan tips juga pemirsa ya. Kalau misalnya kita hendak membeli pisau itu, periksa dulu matanya ya. Periksa matanya. Periksa kualitas besinya ya. Kenapa? Karena ini juga saya pribadi pemirsa, ini termasuk saya salah beli sebenarnya ya. Kenapa? Karena saya kira ini kualitas besinya bagus, ternyata tidak ya. Ini sangat tumpul ya, sangat tumpul. Ketika misalnya diasah itu cepat anunya ya, kapan cepat ceritanya, ketika misalnya dipakai, habis dipakai mungkin satu atau dua kali dia tumpul kembali, karena pada dasarnya memang dia tebal di bagian sini pemirsa ya, agak tebal di bagian sini. Jadi untuk itu kita harus mengasah ya, mengasahnya betul-betul dikasih tipis di bagian sini dulu ya, di bagian tipis, di bagian sini supaya bagus kualitasnya begitu ya. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk langkah awalnya itu kita pakai dulu yang bagian kasarnya ya, untuk batu asahnya supaya cepat tipis begitu. Kemudian kita asah seperti ini ya, kita asah seperti ini. Kita asah ya, kemudian kita balikkan. Nah, balikkan seperti ini. Oke, ini sudah bisa dilihat pemirsa, ini sudah sangat tajam ya, sudah sangat tajam. Nah, kita tinggal kalau dalam bahasa Bugis ya, ini di sangi-sangi namanya ya, di sangi-sangi, tinggal dikasih begini ya. Ini sudah sangat tajam ya. Nah, bisa dilihat pemirsa, ini sudah sangat tajam ya, sangat tajam, dan mudah-mudahan ini ketajamannya ini sudah bisa bertahan lama ya. Ini wow, sangat tajam ya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Kalau menurut teman-teman video kami bermanfaat, silahkan di subscribe karena insya Allah kami akan terus mengupdate video-video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.